Halo, salam properti. Saya Litra Handa, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini kami di Telaga Bestari. Ya, ini kita di show unitnya Duo. Ya, Duo itu yang ada apa tadi? Fasad ganda ya. Betul. Ganda. Duo okay. Fasad. Oh, Duo Fasad. Iya, ya, Duo Fasad. Cluster Duo, Duo Fasad. Oke. Okay. Ini dengan Ibu Wanda, Pak. Wanda sebagai GM sales-nya di sini. GM sales-nya. Ini nama jabatan ulangi lagi, Pak. Saya Setio, Pak. Selamat datang di Telaga Bestari Cluster Duo. Monggo, silakan. Ya. Oke. Okay. Jadi ini bukan video promo, Pak ya. Ini lebih ke assessment Golden Property Award 2021. Kita Property Award berbasis kita dan terbesar satu-satunya di Indonesia. Kita independen, objektif, tidak ada transaksional pemenang sama sekali di sini. Dan kali untuk tahun ini kita kolaborasi dengan Nantina.co, Nantina Group dan Rumah123.com ya. Jadi oke, ini tadi kita udah mungkin dijelaskan sekilas nih Telaga Bestari. Ya. Tadi kita udah di market tadi ya. Betul, Pak. Nah, jadi Telaga Bestari ini kan udah dikembangkan dari tahun 1995. Oke. Nah, untuk duo sendiri itu pengembangan tahap duanya. Nah, cluster pertamanya ini duo, kenapa dibilang duo, Pak? Karena duo developer. Ya, duo pasar. Duo jadi, lantai. Developer antara Intiland dengan Quantalent. Quantalent. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Terus duo lantai, duo carport. Jadi semua serba ganda keunggulannya. Ini ada bonus juga tadi. Ada iya, ini sebenarnya satu tipe, Pak. Satu tipe. Tipe A tapi yang badan dan corner. Badan dan corner sudut. Betul. Oke, okay. Kalau yang sana? Tipe B. Tipe B. Ya, 4 kamar. 4 kamar. Ini tadi berapa kamar ini? 3 kamar. Oh, 3 kamar. Iya. Itu ada apa? Enggak ada apa? Rooftop ya. Rooftop. Iya. Rooftop. Oke. Izin, Pak. Bu, tolong ya. Jadi tanah kita sampai mana nih kalau ini, Pak? Salah satunya sih selalu ada kamar di bawah, ya, Pak. Iya. Nah, permintaan itu kamar di bawah atau ada ya. Ini 3 kamar ya? 3 kamar. 3 kamar. Satu di bawah kamar ini. 3 kamar luasnya itu 65 ya. Ini kalau yang corner ini 79. 79 yang biasa tadi badan itu 65. Iya, betul. Ini 79. Sorry, Pak, 74 maksudnya. 74, yang ya, itu 89 ya. Oh, ini 7. Ini yang ini 74. 74 corner. Iya. Yang 89 itu tadi tipe... Yang 89 tipe B, warna. Cross ventilasinya bagus, yeah, Pak, ini, Pak. Masih. Langsung ke taman, Pak. Iya. Tamannya pun langsung ini, kan? Keblong. Jadi berpikiran dengan tinggi bangunannya kan 6. Taman 6 meter itu cuma diangkit bangunan dengan tinggi 6 meter. Jadi pencahayaan, penghawaan itu masih cukup bagus, Pak. Itu ada... Jadi menjadi kayak gini, Pak. Nah, ini juga kita tawarannya udah modelnya internasional ya, jadi nggak perlu. Wah, ada itu. Sudah. Terus kita sedia di sini kan bisa buat TV misalnya, terus habis itu bisa buat entertainment room atau bisa study area. Kalau yang badan di sini adalah service area, Pak. Oke, ini ya. Bordesnya, Pak. Kalau badan yang di sini service area, Pak. Kalau yang A badan di sebelah. Jadi nggak ada rooftopnya. Nggak ada rooftop? Iya. Kamar mandinya gede loh, Pak.
kapan nanti? Jadi untuk keluarga muda yang anaknya masih kecil. Iya, di sana apa tuh, Pak? Ini di kamar. Tapi kita pusingkan kayak pulang santai gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya work from home ini bakal jadi kayak home office. Iya.